Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillahi amma ba'du. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan kerabatnya dan juga pengikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Anggi Rizkyanto, biasa dipanggil Anggi, dari Madrasah Diniyah Taqwiliyah Rubiatul Adawiyah Jakarta Utara. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2021. Hari Santri ini merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada kita, yang kita ketahui santri ialah pelajar yang menuntut ilmu agama di pondok pesantren. Santri harus menjadi contoh bagi generasi muda, bahasa gaulnya kaum milenial. Santri harus menjadi contoh bagi masyarakat dengan perilaku baiknya, yaitu tutur bahasanya, sopan santunnya, dan juga menghormati orang yang lebih tua. Yaitu tujuan Islam datang ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana Nabi bersabda, "Innama buistu liutamima makarim akhlak." Yaitu artinya, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santri harus menjadi contoh untuk generasi muda dengan perilaku mulianya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, kita ikuti akhlak Nabi Muhammad 100%. Kalau tidak mampunya setengahnya deh, agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Anggi punya pantun nih, dengar gak? Di sini gunung, di sana gunung. Tangan kiri pegang pentul, para juri jangan pada bingung. Anggi yang juara dari MDT Rabiatul. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Anggi sampaikan. Kurang lebihnya Anggi mohon maaf.